Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami nginap di Telaga Sarangan Magetan, perjalanan kami lanjutkan menuju Grojogan Sewu Karanganyar. Menuju Grojogan Sewu Tawangmangu Karanganyar. Kami minta tolong untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah panorama menuju Grojogan Sewu Tawangmangu. Ini adalah penghasil sayuran. Akarnya ada kubis, daun seledri, bawang merah, sawi, dan lain sebagainya. Ada wortel, cabai. Kejauhan adalah kota Karanganyar. Pokoknya tidak rugi jauh-jauh ke sini. Menikmati view-view yang indah. Bawah Gunung Semeru. Di kaki Gunung Semeru. Jalannya berkabut. Jarak pandang sekitar 50 meter. Jalannya berliku-liku, naik, turun, kiri kanan gunung. Di depan tuh nampak kebun sayuran, indah sekali. Tawangmangu merupakan penghasil sayur-sayuran, antara lain kubis atau kol, sawi, bawang merah,
udah seledri, sawi, dan lain sebagainya. Makanya kamu yang ngurus ya. Fokusnya tanaman sayuran di lereng Gunung Lawu. Banyak para pelancong sedang berhenti di sini menikmati pemandangan tanaman sayuran yang hijau. Ya, Zakani, kerasukan Alessandro Gevero saat menjadi pelawat timnas Italia. Tikungan tajam. Tikungan tajam V. Yang ini tikungan tajam S. إنك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير akan dibangkitkan dari kubur. Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah." Jalan menuju Gerujukan Sewu, air terjun Gerujukan Sewu. Harus jalan kaki, tidak bisa naik kendaraan. Tiket untuk turis luar negeri Rp105.000, untuk dalam negeri Rp22.000. Ini beli dua tiket. Habis ini roti. Aku di situ, ini dari bawah. Karena waktunya sudah sholat zuhur, sebentar lagi kami mau mencari masjid atau musala untuk sholat.
Monggo, Bu. Mbah. Lok kene, Mbah. Sholat duhur dulu di musola rujukan saya di musola ini. Inilah rujukan sayang hari hujan jadi kurang jelas gambarnya. Rujukan saya Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Para pengunjung gunakan jasa payung. Satu payung 10.000. Ganti gaya. Thank you.
kadang jam dari gambarnya tidak maksimal. Untung ada jasa payung, jadi bisa mengambil gambar walaupun kurang sempurna. Selamat, Anda telah turun dan naik 1250 anak tangga. Semoga tambah sehat dan sukses. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.